challenge makanan lagi. Ya gimana kak? Lu memaksakan kehendak itu namanya. Mana ya? Ini 1.500 coba. Wah, kayak buka puasa anjir. Kalian modal 10.000 bisa dapat ini. Halo girls, di video kali ini kita bakal challenge makanan lagi. Jadi aku punya challenge, kita harus belanja di Lawson seharga 50.000. Jadi ini video 50.000 dapat apa? Tapi oh iya benar. Tapi karena kita berlima, jadi nanti kita bakal adu-aduan siapa yang paling banyak dan siapa yang paling menarik punyanya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian udah subscribe channel Indira Kalista, nyalain notifikasinya. Buat kalian juga yang belum ikutan membership, ada 3 paket yang bisa kalian pilih, emoji dan badge, video-video spesial, dan bisa live bareng Indira Kalista supaya kalian menjadi Fanlista Squad. Nah gitu dong. Di sini ada Indira Kalista yang paling cantik jelita. Di sini juga ada Apip Silemon, ada juga ya Ainur Salis, dan di belakang ada Bu Sayuri Ahmad yang gak ganteng-ganteng amat. Dan sini ada siapa yang belum? Ibnu Januar Syaputra yang ternyata putri. Diacuhkan. Are you ready guys? Are you ready? Insyaallah. Ready? I'm ready. Kita ini lagi ada di Lawson di daerah Binus Syahdan, Binus Jakarta Barat. Di sini tuh saking banyaknya, hah? Kacau dia. Kenapa? Masih lanjut. Mirip Sogi Borneo. Tuh, sekarang dimirip-miripin. Semua orang tahu, semua perempuan kenyataan. Kita lagi ada di Binus nih guys. Kita saking banyaknya pilihan makanan-makanan, habis ini kita tuh sampai kebingungan mau nge-review makanan apa lagi yang ada di sini. Jadi kalian boleh komen di bawah ya. Kita ada enggak sih makanan-makanan menarik di daerah Jakarta Barat Binus ini yang harus kita review, oke? Okay? Nah, langsung aja turun ya. Pancong Robelong. Pancong Robelong. Kalau enggak dipancang, oh gua blong. Oh buset. Oke okay, guys, kita sudah di dalam. Sekarang waktunya mencari-cari 50.000 dapat apa aja ya. Nah, ini kita emang gini guys, sebenarnya enggak challenge sih ini. Sebenarnya enggak challenge, kita jajan aja, tapi sekiranya kalau ada duit 50.000, pengen ke Lawson beli apa? Aku mau beli. Gua mau nanya orang deh, itu mereka bayar berapa gitu. Ya udah Ainur ambil. Berapa tuh 15.000? Yang penting gue sih minum. Hah? Bebas aja, bebas. Bebas. Yang bisa dikonsumsi, masker lu beli, kalau bisa dikonsumsi beli. Kok lu jadi marah begitu? Lagian ngeliatinnya masker. Jangan lupa hitung sama pajaknya. Pajaknya berapa ya? Pak. Ya gimana kak? Biasanya 10% biasanya. Mighty Olong gratis satu. Ya belinya mesti dua Nung. Coba cari yang satu gratis satu. Gak ada Nung. Lu memaksakan kehendak itu namanya. Mana ya? Nih kak, beli dua 7.500. Ini repot nih orang juga. Si Ainur. Oke guys, ini kita mau beli apa ya? Jangan gitu, jangan yang mahal-mahal bro. Kira-kira apa gitu yang bisa. Ciki kali ya, ciki. Berebut tapi. Gak enak. Kita nyari jangan yang manis. Ini 1.500 coba. Coba. Dapet dia. Sini gua ambilin kalau lu mau. Ah, goceng tuh guys. Zet, mau nih gua. Gue soba guys 1.500. Oh, ini aja nih. Di satu gratis satu, Pip. Teh langit kental. Mau enggak, Pip? 8.000, Pip. Kita tag team, bro, ini. Kita tag team ini. Bang mau beli ini? Fish stick 1, tomato 1 sama shrimp-nya 1. Satu lagi apa ya? Udah, yang satu deh. Lu apa, Pip? Sekarang lu, Pip. Oh, boleh nih, gua kayaknya ini aja ya. 24.000. Ciki udah ada. Di makanan utamanya. Minumnya udah ada. Ini chicken kayak katsu gitu nih. Itu mayonnaise keju gue nih. Tapi enggak sih, kayaknya lebih enak deh. Kayaknya gue ini deh. Ntar minta dipanasin dulu. Iya. Itu berapa ini berapa nih? 21 ya? 24? 23. 23 ribu. 23 tambah 10. 33. 33. Tadi gue? Lu 32. 32 ya? 32. Beda 1.000 anjir. Itu beda 1.000 anjir. Masih sisa berapa berarti bang? 13.000. 13. Berarti 10.000 aja kita ngambilnya. Iya, 10.000 dah. 10.000 dapat apa ya? Kayaknya ciki ya. Tapi kita ciki udah beli. Kalau enggak yang di situ tuh. Ya udah gua tambahin lagi satu deh. Gua udah selesai ya, Pip. Satu lagi. Itu berarti tambah apa, Bang? Tambah cheese ball. Ba, yang tadi mau nambah satu ya? Enggak mau. Apa lu? Hah? Ini gua maaf, Pip, Bro. Kalau gua sendiri. Oke, guys, kita bayar dulu ntar sampai ketemu lagi ya. Oke guys, kita udah di dalam mobil, berarti pertanda kita akan memakan makanan yang sudah kita beli. Betul, kayaknya punya lo banyak banget ya. Gak tahu. Kita bongkar aja satu persatu dari aku dulu ya. Okay, pertama, okay. Mana tadi ya ininya, struknya ini kali ya? Struk, no.
sabar. Kan ya, dari... ngebut banget kayaknya dia yang paling banyak enggak. Paling murah. Jadi pertama aku beli Ichi Ocha Jasmine Tea, ini harganya Rp4.000. Oke. Abis itu aku beli es batu Rp3.000. Rp8.000. Rp7.000. Ya, terus aku beli Koro Koro, jadi ini permen jelly gitu. Jadi nanti ini aku mau jadiin satu di sini. Nice idea. Begitu ya. Itu berapa Koro Koro? Koro Koro Rp16.000. Rp7.000 tambah 16 berapa? Ayo yang cepat. 15. Abis itu aku beli makanannya itu onigiri spicy salmon, ini harganya Rp11.000. Dua-dua, wow, berarti tiga-tiga. Tiga-tiga. 13. 13.000, tadi gue mau beli gak jadi. Spicy salmon, 11.000. Salah lihat. Salah lihat. Terus abis itu aku beli tahu pedas, tahu goreng pedas, ini harganya itu Rp7.000. 33 tambah 7, 40. 40. 40.000. Terakhir. Terakhir. Martabak telur Rp7.000. 47.000. Ya, tapi aku sama Tex. Kayaknya enggak ada deh, Kak. Ada. 4.000 nih aku ada PPN. Loh, kok kita enggak ada? Harganya jadi totalnya itu Rp48.000. Sisa 2.000. Sisa Rp2.000. Sekarang siapa? Abus, okay. Bongkar. Gue di sini ada apaan tadi tuh? Rp5.500. Banana 6.000. Oh, 6.000. 6.000. Lihat lagi. Ini ada roti harganya 5.500. 6 tambah 5, 5.000 itu harga lu. 11.000. 11. Tambah 5.000. 11 tambah 5.000 16. Pedas cur mat gue. Ya, 16 benar. Ya, 16.000 nih gue ini. Wow. Udah. Wow. Odeng-odengannya. Odengannya gue banyak nih. Ada odeng nih. 7.000 kan? Eh, 12.000. 12.000. Cheese stick ya, 4.000. Ada dumpling. Cheese dumpling 7.000. Sama ini satu. Apa tuh? Panjang. Oh, cikua 6.000. 6.000. Udah segitu totalnya. 29. Tambah tadi berapa? 16. 16. Ye. Yeah. Benar. Yeah. 45.000. Coba 10%-nya berapa tadi? 45 tambah 10%. Aku tadi nyari 2.500. Wow. Wish. Oh, itu udah PPN-nya. Yeah. Oh, ya udah. Oke. Okay. Gua ya. Ya. Yeah. Ibnu. Nah, Ibnu. Ini Soba 1.500. Oke. Okay. Tadi sama minuman. Minuman ini teh legit kental. Mana sih, Pip? Oh, ini 8.000. 2. 4.000. Terus tadi odeng 12.000. Terus gua beli cheese BPR. Cheese 9.5. Tambah 6.000. Tambah fish stick 4.000. Itu lu hitung yang punya lu doang ya. Iya, tambah somai 6.000. Berapa? 47.300. Wow. Oke, okay. Sekarang Ainur dulu, Ainur dulu. Oke, okay, dulu. Saya minum dulu ya guys, agak haus ya. Oh iya, ini kan sendiri. Oh iya. Aku tadi beli odeng. Odeng 12.000. Terus salmon fish spicy 7.000. 7.000. Meatball-nya 9.000. Ya udah. Aqua 4.000. Double chops-nya 15.500. Total? Total itu aku 49.700 tapi dapat diskon 2.200 jadi 47.500. Nah, ditambah 10%. Udah. Udah itu 49. Ande sendiri. Sekarang Adek. Apip, Jets. 5.500 tambah minuman tadi 4.000. 4.000. Nah. Terus apa lagi, Pip? Ini. Sukune 12.000. Legit kental siapa? Itu kan tadi Italia. 4.000. Oh ya. Terus apa lagi, Pip? Sama ini. Oh, yang rice. LB DBR 23.000. Dah. 44.500 tambah 10%. 48.900. Wih. Ya rata-rata 48, 47 ya guys. 40 ke atas ya. Aman, sangat amat memaksimalkan uang 50.000 ya. Ini rencananya kokoransnya gue tuang ke mangkok. Kokoran. Tadi Abus minta mangkok ini free ya. Iya, free. Terus dicampur sama susu. As always. Banana. Abus tuh suka banget susu banana, guys. Ya, ayo mari kita hantam makanan-makanan hantam. Ini dulu sih. Ini yang nilai kalian ya, guys. Siapa yang menurut kalian paling worth? Komen di bawah. Iya, siapa yang paling menarik gitu komen aja di bawah ya. Ini referensi kalau misalnya kalian mau ke Lawson tapi uang kalian tinggal 50.000, beli apaan aja sih? Nah, ini banyak banget optionnya. Iya, optionnya lumayan. Ada yang option kayak aku, kayak Abus, kayak Ibnu, kayak Ainur, kayak Apip. Kalau Apip versi ngenyangin ya, karena ada nasi bowlnya gitu. Yuk, 1, 2, 3, makan tol. 5% tuh. Apa ini banyak? Gue nggak dapet ya. Apa
Kalau aku nggak kedapetan beli udon, guys. Kenapa tuh, Kak? Odeng ya? Odeng. Karena udah kebanyakan lu ya? Karena aku mikir tadi odeng itu satu mangkok harus 3 minimal kan. Iya. Sedangkan uang aku udah tinggal dikit, jadinya aku beli gorengan aja. Itu. Enak juga lu ini. Lu pakai kue yang pedes ya? Tadi gua liatin ya, Kak, berapa gitu. Udah mbak, op mbak. Gua gituin. Tetep lewat banyak kan. Tapi enggak terlalu pedes sih. Ininya enak lah. Kayak nugget-nugget gitu. Itu sate-satean atau gorengan yang paling enak di Lawson. Wow. Gitu, itu yang paling terkenalnya. Cukunek. Tadi Apip ditawarin, mau yang jumbo aja, Kak. Enggak, Mas. Itu 16.000 soalnya. Itu 12.000. 12.000. 13. 13 ya? Roti campur. Itu roti apa? Roti pisang juga? Ini keju. Ini sobanya. Sobanya nih kita tuang sini. Biar ada kriuk-kriuknya gitu. Serius? Tapi kok kita enggak nafsu ya? Soalnya enaknya bagi dia. Oh iya. Lu juga enaknya bagi lu ya kan? Hmm. Punya tes masing-masing. Benar. Jadi kalian bisa contoh-contoh nih. Jangan lupa kalau contoh tag kita di Instagram supaya kita bisa like atau kita repost, oke? Okay? Ini juga yang si salmon pedesnya onigirinya tuh bisa diangetin gitu di microwave. Jadi ini pas dimakan anget-anget gitu enak deh. Oh, ini apa? Yang ini enak banget tau. Kalau yang suka pedes ya. Jadi kayak ini apa ya tadi? Spicy bowl, spicy bakso gitu. Terus gigi tuh kayak ada rasa-rasa cabai rawitnya gitu. Ini tadi yang customize aku, si minuman dikasih jelly-jelly gitu. Tadinya aku nyariin Yupi, soalnya Yupi kan harganya murah ya daripada koro-koro. Gak ada, koro-koronya pas makan enak banget. Ada krenyesnya ya? Tapi gak semeledak Yupi, kalau Yupi kan agak-agak meledak ya, kalau ini enggak. Kayak buka puasa anjir. Ini enak juga loh. Enak itu, kental. Teh lagi kental, iya. Ini kental. Rasanya kayak ini, Kak, kalau lu tahu teh Rio. Ya nggak tahu lagi. Oh, ada yang ini, yang di ini. Yang di cup. Iya, iya. Mirip rasanya. Mirip. Sekarang aku mau makan gorengan-gorengan si ayam lagi. Soalnya kayak dada ayam gede banget, guys. Ini tahu pedes tapi gede banget tuh. Kalian modal 10.000 bisa dapat ini. Iya, boy. Enak. Nih, kalau sekarang kembali nih. Dessertnya ya, Inur. Ini favorit banget sih. Kalau pas ke Lawson ini wajib dibeli. Ini kayak sus gitu loh, Kak. Sus dalamnya isinya vanila. Kalau Ainur emang senengnya roti, guys. Di bandara aja nyari roti. Kalau nggak dimakan? Nggak dimakan sama sekali. Aku makan di mobil. Yang lu pulang Starbucks. Dibeli lagi roti di Starbucks. Agak dimakan. Iya. Iya. Nih, guys. Ini enak banget, guys. Kalau kalian suka yang creamy gitu, ini enak banget. Harganya berapa? 15.000 ya? 15.000. Oh, ya. Ayamnya juga enak. Ya. Kayak kacu kan? Uh-huh. Sausnya enak gak? Sausnya enak, ini mayones. Tapi keju gak? Ya? Manis keju gak? Manis keju gak? Enggak. Aku sama belanjaan aku sendiri gak habis, guys. Berarti lu gak boleh dikasih duit jajan 50.000. Orang kuliah aja gue jajannya cuma 25.000. Ya, gue udah pengen berak lagi. Mana deh, gue tungguin. Aku tadi saking ngilarnya sama odeng tapi duit aku udah habis. Jadinya aku beli juga tapi di luar konten ini. Ya, ini kita mau diudahin apa? Gimana? Udahin? Oke. Oke, guys, cukup sekali video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, bilakan jangan klik-klikan lagi. Bilakan kalian like, tombol di bawah. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, ini ada di sini, kalian klik. Kalau kalian mau apa? Pang! Nonton video yang kemarin? Iya, nonton video yang kemarin. Di sini juga ada, tinggalkan sampai setelah temu. Yang penting kalian subscribe, share, dan juga komen di bawah, guys. Betul. Makanan siapa yang paling enak dan menarik ya? Menarik lah buat kalian gitu ya. Buat kalian yang belum subscribe channel Indra Kalista, belum bergabung sebagai Family Star Squad, kalian bisa langsung klik di sini. Dan juga kalian yang belum nonton video kemarin, bisa juga klik di sampingnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, kawan! Abus belum A, I, U, E, O soalnya.